Mama, kamu emang bener-bener orang tua yang tega. Gak ada hati nurani kamu. Aku gak akan biarin kamu menghancurkan kebahagiaan rumah tangga anak-anak kita. Gak akan, Mas. Mas, baiknya emang kepantasnya kamu minum obat tidur ini yang banyak, Mas. Nila, duduk sini dulu aja ya. Mama coba cari Oma di kamar dulu. Iya, Ma. Bilang Mama paksa kasih obat tidur ke Papa. Sebentar, kalau dengerin penjelasan Mama, Dede jangan salah paham. Papa gak berdaya, Ma. Terus Mama paksa kasih obat tidur ke Papa yang masih dalam kondisi kayak begini. Tega, Mama. Saya nggak percaya gelang ini nggak bisa dilepas. Mumpung Rudolf nggak ada di sini, nggak ada salahnya saya coba lepasin. Dia kan cuma bisa dengar suara, nggak bisa lihat saya lagi ngapain kan. Jadi asal saya nggak berisik, harusnya aman sih. Ternyata emang sulit sekali ya lepasin gelang ini. Tapi nggak, saya nggak boleh nyerah gitu aja. Ngapain kamu, Nak? Astagfirullahaladzim. Pak Rudolf, lain kali kalau misal mau ngomong tuh, bilang halo dulu bisa nggak? Saya jadi kaget, tau nggak? Orang yang pikir salah, pasti akan kaget setengah mati kalau kepergok. Iya kan, Aryan? Kok dia tahu? Kamu tuh ngomong apa sih, Rudolf? Hah? Papa hanya mau mengingatkan kamu kalau alat tracking yang Papa pasang sama kamu itu memiliki teknik penguncian yang paling canggih. Jadi kamu gak akan bisa buka, hanya kecuali Papa sendiri. Sial, ternyata dia beneran tahu. Tapi gimana caranya dia bisa tahu kalau saya buka gelang ini? Buat penonton setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.